Yo, kanan tuh, yo. Betul tahu papan tuh. Ada orang jualan Sungai Pinang. Ada Cilebon. Sungai Pinang jualan. Fresh. Oh my God. Coconut. Duit. Lada hasil titik perlu rakyat tempatan ba Sungai Pinang itu. Ya oleh tahan lama, ya oleh tahan lama, oleh simpan bertahun-tahun pun boleh. Dah nanti harga ya dah cun baru jual. Loi lah. 12 dia. 12. Kio. Mame megai lada lah. 20 dia. Wangi ya guys. Kita nampak sangat. Tengok guys. Wangi sangat lah guys. Tengok ni guys. Ini lagi. Sangat wangi. Wampak ni yang buah nah. Wampak ya. Buah nah ya nin. Tapi bau rengut gak lah. Bau ya kena rangkai. Ini isi ya nya. Nah, ini isi ya sebenarnya. Ini baru hanya di yo makan mayo. Oh, mayo baru jual mati. Mana mai bau ya ne? Enggam bau. Bau rengut. Nanti ni. Untinya nampak mah bau wangi ya. Kenapa bau ruwet ah? Ya cukup rangkai dan nah. Oh, mana mai bau ya? Ruwet ya. Oke guys, tadi kita rancang nak pergi mandi. Lepas tu hujan sangat lebat. So tak dapat mandi dekat kami panggil kerangan lah. Sungai Pinang Julau. Sampai kesempatan ni saya bermain dengan lada. Jangan marah doanya. Yang lainnya kuyu dinding punya kami nak terus kian ke tempat. Oh piya. Gini nangkek mandi. Ah, kau mandi dari kabut lah. Ayolah. Ada jelatong guys, jelatong semin. Tadi datuk tu cakap ada seorang datuk cakap dia dekat sini pun tempat memang best lah untuk mandi. Wow. Ni memang mengimbau zaman kanak-kanak saya dahulu ya guys.
Okey, tadi kita ada tengok kawasan di belakang sana, tempat penduduk kampung ini sendiri mandi. Mereka ada kemudahan air pahit, tetapi mereka lebih senang untuk mandi di sungai. Okey guys, di hadapan saya adalah bahagian tempat mandi sungai yang lain. Dan yang saya review tadi adalah di belakang saya. Yang ini adalah tempat kedua pilihan jelatong untuk mandi di kampung ini. So, nak tengok dekat belakang tak? Okay, jom. Oh my gosh, dekat sana. Tadi yang saya review first itu adalah jelatong yang tempat pertama. Yang ini nampak lebih macam sangat cantik. So, mari kita tengok sekitar kawasan di sungai ini. Di hadapan ini adalah rumah panjang, dan tidak jauh daripada rumah panjang dengan jalan yang bersemin menuju ke tempat mandi. Wow, dengan pemandangan hijau ni guys. Dah celap kah? Boleh ambil rumah mandi. Ya. Okey. Itu datuk yang saya jumpa tadi. Nak lama nak naki? Ha? Nak lama mai? Celap. Celap. Okey. Air di sini guys. Sejuknya. Wow. Ha, tengok guys, ada projek baru guys. Ada projek di sana tu. Buat apa? Menjolok. Ini tengah menjolok. Menjolok kelapa muda. Tapi muda tertinggi sangat. Sangat tinggi. Tinggi belakang. Tengok betul guys. Oh. Ningalak, ningal babi tu boyo lagi. Ningalo ya pai. Lima pebia. Oh my god. Berani nak dekat. Satu biji RM3.50. Sebab sendiri sabit. Loi lah. Lama panjang panggang apa? Babi. Babi. Tempat rumah panjang. Ya, cukup ya kini. Cukup. Cukup. Itu pokok kelapa. Wow, pokok pinang. Baik tu. Mana ya? Fresh. Fresh coconut. Ipa dia kai eh sian. Ai buah. Ibu.
buat apa guys? Ya jarang di rumah ya kau, enak ya kau. Terpapanan. Air kelapa fresh. Pemandangan waktu petang guys. Saya minta ambil video guys, berhenti sekejap. Aduh, banyak betul ayam ni nak minta ambil video. Eh, gaya alam tu. No. Alam. Ya. Ayo. Ayo. Anak, nak alam. Mudah-mudahan tu lancang tu, Bok. Ya. Ya, gaya di musim jadi cukup. Tuh. What? No. Nak jak kau. Okay guys, welcome back to Nana Ube channel. So sekarang kita berada di depan bilik tuan rumah Sambang Anak Gunung. Siapa nama nakik? Nyana nama aku. Ini nama nakik? Ya. Kumadalo. Oh, ni akik bungsu. Akik bungsu. Dah lama dekat. Banyak tuan rumah. Oh, hai uncle tuan rumah. Berapa umur nangkik? Aku 82. Apa gayo nangkik? Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Rumah tadi cakap ini adalah rumah baru mereka. Kalau ikutkan sebenar rumah panjang adalah di seberang sana. Ada satu jabatan merah. So ini adalah rumah panjang baru mereka. Okay, kita pergi ke rumah bilik nombor 10. Hi guys, pada. Sudah Nana nyoba. Hi guys. Babi. Malu dah ikut tau. Hi guys. Drone. Hi guys. Drone ya. Malu semua ya. Jangan ni aku kak. Nai, lagi mesti papi tak nak? Lagi mesti papi? Tau. Nampaknya api semakin menghangat, membara. Hi guys. Nah, kak gas the wire. Hi guys. Hi guys.
21 tahun 7 bulan punya dituai. Lama. Lama. Agak regas nan. Iya, buku kunci yang gua dia kandung aku. Berapa umur nan datuk ke? 74. Oh. Agi menang gawo. Agi boleh bukan menang gawo, agi dapat gawo. Ya, kurang nama anu gua bandung di rumah. Ya minat tuai, tak temu ni rakyat di guna. Langkau, nak nyanyi dah langkau. Langkau. Mabuak sungai nan. Sama ngira langkau tu lagi. Mabuak, mabuak ke hujan. Mabuak dan inai ke ya. Mampanan guys. Tu manua. Manua panan. Kan biar tu biru air kelapa, gula air langkau. Lendai. Ikan. Babi cincang kok kamu? Oh, pepat tu cincang dah. Oh, mak aku tengah ke udah datang bok. Bok songas. Eh, songas. Bok asam tu bok. Tuh, nak. Mana nak? Mana nak ni budak? Cun, buah terung rebus. Buah retak suluk. Retak suluk. Oh. Nah, lauknya. Nah, apa? Asa baru ini kesan. Samuan buka. Lihat mata ya. Saya istirahat, Mai. Hi guys, so kampung memang pilihan nomor satu nanak ini. Karena sudah ada buah terung, asap ikan sultan, ini buah ayam, ini buah ayam, ini kasap sabi memang original sini. Tadi saya ada beli. Yang memang sedap yang ini kasam ikan nak buat nada mau saya banyak ngelihat deh nada 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 juga buat Okay, thank you for watching.
comment and subscribe. Okay, bye.